Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Romani Putri, NRP 091022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ofarudin Yusuf, NRP 091119400053. Perkenalkan, nama ku Alfira Nisha, NRP 091080. Perkenalkan, nama saya Jian Fadila, NRP 083. Nama saya Sonia Zaki Aditya, NRP 091099. Nama saya Muhammad Harits Noval Al-Ghifari, dari Manajemen Bisnis 19, NRP saya 102. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Empathy Map 1 pada kasus kami. Empathy Map terdiri atas 4, Say, Think, Do, Feel. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Say dan Think. Say adalah apa yang mereka ucapkan. Airnya kotor banget. Air kayak gini bisa bikin sakit nih. Ingin ada suatu alat atau apapun yang bisa membantu. Air sering mati di pagi hari. Kemudian ada think, tentang apa yang mereka pikirkan. Pasti banyak kuman. Air buat kebutuhan banyak, harusnya bersih. Sudah bayar, tapi mengapa kualitasnya masih kotor? Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Empathy Map 1, yaitu do dan feel. Do itu apa yang mereka lakukan dan feel apa yang mereka rasakan. Do, mereka telah melakukan komplain pada pihak PDAM, membuat filter air sendiri, membeli air dirijen, dan selanjutnya mereka harus menunggu air kran hingga bersih. Jadi ada beberapa kasus di mana saat membuka air kran pertama kali di pagi hari itu airnya kotor. Jadi mereka harus nunggu hingga airnya bersih. Lalu feel apa yang mereka rasakan? Mereka pastinya cemas dan khawatir bila menggunakan air tersebut akan menimbulkan penyakit. Lalu mereka kecewa karena kan sudah bayar kepada pihak PDAM, namun mengapa mendapat kondisi air yang demikian? Dan mereka merasakan kalau misalnya menggunakan air dengan kondisi yang bersih, itu pastinya lebih bikin nyaman dan tenang. Oke, saya akan menjelaskan presentasi saya tentang Empathy Map 2. Empathy Map 2 terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah user, yaitu deskripsi spesifik tentang user atau pengguna dari produk kami. Dan yang kedua adalah need, yaitu apa yang dibutuhkan oleh user. Yang ketiga adalah insight, yaitu mengapa user membutuhkan produk kami. Nah, bahasan yang pertama adalah user. User kami adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki kualitas air yang tidak terlalu baik. Kualitas air yang tidak terlalu baik itu maksudnya adalah kualitas air yang mungkin berlumpur, terdapat endapan-endapan kotoran atau tidak jernih, sehingga mungkin kurang layak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Need yang kedua ada need. Mengapa produk kami? Mengapa? Apa yang dibutuhkan oleh user, yaitu pertama adalah air yang bersih dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di sekitar situ memerlukan air yang bersih, yang tidak kotor, tidak ada endapan, dan tidak mungkin tidak berlumpur, agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara layak. Yang terakhir adalah insight, yaitu menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran pada air. Produk alat ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran atau endapan-endapan yang terdapat pada air, sehingga air yang ingin digunakan oleh para masyarakat di daerah tersebut bisa mungkin lebih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang frame challenge. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, write down the problem you are trying to solve. Nah, jawabannya adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan air yang bersih dan layak pakai dan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, pertanyaan yang kedua adalah now parsing this as a design question. Nah, jawabannya adalah bagaimana cara menciptakan alat filterisasi dengan biaya yang minim dan terjangkau. Nah, untuk yang kedua, apa dampak dari alat tersebut itu untuk masyarakat sekitar? Nah, sekian penjelasan dari saya. Di sini saya bakal ngejelasin frame challenge pertanyaan ketiga dan keempat. Nah, pertanyaan ketiga,
state the ultimate impact you trying to have us. Jadi kita di sini bakal ngurangin resiko adanya endapan kotor pada air yang digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu pertanyaan keempat, what are some possible solution to your problem? Jadi di sini kami pertama meminimalisir adanya air yang tidak layak pakai agar kesehatan masyarakat terjaga. Yang kedua, membuat alat yang dapat diperuntukkan untuk mengurangi masalah air yang kotor. Di sini akan menjelaskan frame challenge pertanyaan keempat dan juga pertanyaan kelima. Pertanyaan keempat ialah write down some of context and constraints you facing. Jadi kami mendapati ada dua hal, yaitu adalah pertama, terdapat warga yang membiarkan dirinya terbiasa menggunakan air yang kualitasnya buruk untuk berbagai kegiatan. Jadi basically para warga ini pasrah, atau ya dia what happen. Jadi apa yang terjadi ya let it be. Yang kedua adalah warga, kami mendapatinya warga itu mungkin malas untuk menggunakan atau membuat alat yang dapat memperbaiki kualitas dari air mereka. Lalu pertanyaan kelima, does your original question need a tweak? The answer is yes it does. Karena ketika kita turun ke lapangan, kita mendapat insight baru, kita mendapat penjelasan tentang masalah. Jadi, original question kita godok ulang, atau mungkin kita tambahkan yang dapat lebih pas gitu sama objek dari observasi kita. Terima kasih.